bangun. Yang kedinginan. Sampai batuk. Baca buku nih yang. Pakai baju yang garuknya mau gini. Ditutupin ya, biar gak luka ya. Merah. Kok kasih minyak tawon ya? Enggak usah ya. Gigit nyamuk nih yang. Semprot baygon ya. Ya, enggak usah. Nah, udah kok baca. Apa yang mau mau baca buku? Oh, gelap. Apa? Udah ya, nggak apa-apa ya, lihat gambarnya aja ya. Yang kacamatanya kemana ya? Ini yang ku patung. Dulu yang lihat halaman ini yang 3 tahun lalu mungkin. Iya, katanya yang ini patungnya jelek. Yang dikasih juga gak mau katanya. Tadi yang udah bobo bangun lagi. Kenapa ada dahak? Kulum-kulum. Mati nasi ya, dingin. Ya gitu dong. Aja selimutnya ya, ya. Apa? Tidur. Iya. Ganti selimut yang lebih tipis ya. Koko mau pamit ya, yang? Sedih kok kue hujan mulu ya, yang? Artinya apa, yang? Kalau hujan mulu? Ya, artinya musim penghujan. Ya, kok pamit ya?
saling dong. Oh, tangan kanan sini. Wah, waduh. Ketelambutku. Oh, di sini. Aduh. Ya, Koko pamit ya. Udah lama-lama ya. Mbak Evi udah pulang, Koko mesti pijitin ya. Wih, yang lagi aktif lagi nih ngomongnya. Aduh. Udah banget. Koko ngomongin apa ya, Bu? Bingung, ada topik. Udah besok aja lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mau pagi apa malam Koko datang? Yang siang? Ya. Jam berapa? Jam 12? Dua belas siang. Mana ke bengkel? Nitip apa yang? Nggak ada ya? Biasanya topi hijau. Nah, tuh. Cium dong. Satu lagi. Basah ya. Gak apa-apa yang dicium memang basah. Yes. Aduh, gak tega kok ninggalin. Bawahan lagi masih. Ouch. Oh iya kakinya ya, mau ngikang ke situ ya. Tinggal santelin aja nih, ya. Koko udah ini, udah salim, udah cium-cium. Dada yang ya. Besok Koko kesini ya. Enggak apa-apa, Koko mau nang tinggal santelin. Enggak, Koko kan mesti pijit ya.